Sobat Bekel, welcome back to Hitlist. Buat kamu para pengikut setia Marvel, di episode ini Hitlist Special akan membahas film-film Marvel yang akan tayang dalam waktu dekat. Halo Sobat Netcom, saya Teo Filus. Stay tune di Hitlist. Your movie and song list. Sobat Bekel, setelah serial Marvel WandaVision baru saja berakhir, Marvel sudah merilis serial terbaru pada 19 Maret lalu yang berjudul The Falcon and the Winter Soldier. Jika kamu sudah menonton Avengers Endgame, di situ Steve Rogers menanggalkan statusnya sebagai Captain America dan menyerahkan tamengnya pada Falcon. The Falcon and the Winter Soldier mengisahkan kehidupan mereka setelah kejadian dalam film Avengers Endgame. Mereka harus berhadapan dengan penjahat super perempuan bernama Flag Smasher. Next, ada Black Widow yang penayangannya tertunda akibat virus COVID-19 dan baru akan dirilis 29 April mendatang. Tentu kita sudah tahu, karakter wanita di film ini akan dibintangi si aktris cantik Scarlett Johansson. Diceritakan bahwa Black Widow bersatu kembali dengan rekannya di masa lalu, yaitu Yelena Belova yang diperankan oleh Florence Pugh dan Melina yang diperankan oleh Rachel Weisz. Loki mungkin merupakan villain terkenal di MCU, tetapi kadang ia juga turut membantu para anggota Avengers. Pihak Marvel memastikan bahwa serial Loki akan tayang pada 11 Juni mendatang dengan jumlah 6 episode. Sinopsisnya terungkap bahwa Loki akan mengambil setting pasca peristiwa di Avengers Endgame. Loki sempat muncul dalam adegan time travel dan akhirnya ia berhasil kabur menggunakan Tesseract. Untuk para pemerannya sendiri, tentunya Tom Hiddleston akan kembali sebagai karakter utama. Lalu ada aktor Owen Wilson yang turut hadir dalam seri ini, namun belum diketahui karakter apa yang akan diperankannya. Selain itu, juga ada Sofia Di Martino yang berdasarkan rumor, kemungkinan Sofia akan berperan sebagai Loki versi wanita. Alright, Sobat Bekel, berbicara tentang karakter Marvel, kira-kira pria yang satu ini hafal gak ya karakter-karakter di Marvel? Ini dia Hitlist Challenge with the Marvel character Ritalfulus Ivan, yang sekaligus akan menutupi perjumpaan kita minggu ini. And thanks so much for watching, dan jangan lupa komen di bawah siapa karakter favorit dan film favorit Marvelmu. See you next week on Hitlist. Langsung jawab nih. Oh, Captain America. Ah, oh, Loki. Scarlett Johansson. Sama. Widowmaker. Siapa sih? Scarlet Witch? Ya udah sih, gue. Iron Man. Scarlet Witch. Witch Scarlet? Siapa dia? Captain Marvel.